Mak coba kelihatan enggak benar. Nah, kelihatan. Tapi itunya enggak kelihatan. Enggak apa-apa. Karena ini lain. Jadi ini sebelum saya pasang, saya akan menjelaskan bearing ya. Kalau untuk bearing itu tidak boleh salah ukurannya dengan yang asli bawahnya. Kenapa? Karena dia itu ada ukurannya OD dan ID-nya ya. OD ID-nya. Jadi kalau di bekasnya ini ada di sini. Di sini tuh ada pasti ya. Nah. RS ya. 6201 RS. Nah, tapi kok ada lagi yang ini tulisannya 6201 ZZ. Nah, perbedaannya antara RS dan ZZ itu di sini. Kenapa saya beli ini sengaja berbeda ya? Saya mau pasang berbeda di kiri dan kanannya nanti. Ini kita nggak usah lihat merek ya. Kita cuma lihat ini 6201 ZZ. ZZ itu dari kata dari zong ya. Zong kayak ya. Tong kalau diketok jadi dong jadi zong. Jadi silnya ini bagian kiri dan kanan itu besi ya, makanya ZZ. Kalau gede diketok zong gitu jadi singkat ZZ gitu ya. Nah, kalau untuk yang RS yang RS adalah plastik, yang hitam ini tutupnya adalah plastik ya. Jadi atau bisa disingkat itu rubber seal ya. Rubber sama-sama Japan tulisannya, nggak tahu sih apa buatan Jepang bener apa buatan Cibinong ya, sama-sama Japan. Ini 6201 RS. 2RS ya, bukan 1RS. Kalau 1RS berarti cuma satu sebelah saja tuh yang ada tutupnya. Sebelahnya sini kelihatan pelornya. Nah, kalau 2RS berarti kiri kanan tertutup. Cuman tutupnya adalah plastik gitu ini. Rubber seal ya. Nah, sedangkan ini adalah besi. ZZ bukan Z ya. Kalau Z cuma sebelah saja. Misalnya ada kode di sini 6201 Z gitu ya, berarti cuma satu. Nah, kalau 6201 ZZ itu berarti dua. Di sini tulis sini Z1, sini Z1, jadi ZZ kalau di bungkusnya. Nah, ZZ gitu ya. Jadi perbedaan antara RS dan ZZ itu hanya ada pada penutupnya, penutup atau sealnya. RS adalah rubber seal, ZZ itu zong yang lebih besi. Rasa apa itu? Jadi itu bedanya situ. Ini saya mau pasang tuh.